Sono. Sono edit nih. Nanti kenang-kenangannya, Bang. Kok gitu? Ntar dihitung berapa. Mas, yang pas gue deh, berapa? Cerita lagi tadi, Babe. Buatnya di mana? Rumah masih di mana? Di mana ya, Bang Katiga? Oh, Bang Katiga. Katiga. Jadi kenapa kok bisa jual bakso, Babe? Jadi gini, Paji, Paji. Jadi gini, Bang, ceritanya. Dulu kan, nih, ada cerita ini. Cuman ada doang yang bisa cerita. Jadi aneh, jadi ini satu petakan nih, Bang. Satu petakan nih, dulu Babe dagang daging. Nggak berhasil. Diambil sama orang. Diambil dagingnya? Maksudnya diambil sama orang tuh dia diambil di jualan sama orang, usahanya diambil. Oh, usahanya diambil alih. Jadi nih satu rumah ini tuh punya orang Betawi nih. Nah, saya ngontrak di paling ujung, di sini bakso Jawa, bakso Solo. Jadi punya bakso Solo, dia pakai sepeda. Oh, dulu pakai sepeda bakso ya. Jadi itu satu ini satu petakan cuma tuh bakso Jawa kan, bakso Solo jadi kecil-kecil kan. Nah, yang satu lagi nih rumah yang satu itu bakso orang-orang Bekasi, maksudnya bakso yang dipikul. Ya kan yang dipikul sekarang. Babe bisa sendiri. Oh, kontaknya, gitu. Kontaknya. Nah, jadi Babe mikul. Jajarin dagang bakso, mungkin rezekinya di situ, Bang. Jadi dia mikul, Bang, sih. Abang kalau mau tahu itu air mikul, dia mikul ke jalan Bang. Jalan Bang di? Ini jalan Bang sini. Belakang. Ini jalan Bang nih yang dekat Antasari ke bawah. Oh, di mana tuh? Ini Bang, di Bangka juga cuma masuk ke dalam. Jadi Bangka kalau ke Abang itu. Jadi di situ Bang, jadi langganannya banyak nih Bang ikut. Oh, udah banyak langganan. Banyak. Tapi cara jualnya masih biasa. Masih ngambil sendiri, Bang. Oh, masa? Ya, dari awal. Kalau Babe Bang awal Bang di jadi dia gini Bang. Jadi dia dipanggil, jadi dia cari bakso tuh sama yang orang situ, cari. Bang Kumis, mana Bang Kumis? Sini Bang Kumis. Nah, jadi dia entar ngobrol sama teman nih, ini tukang ngambil sendiri orangnya. Yang mau belinya. Oh, ngambil sendiri. Tapi masih ada mie. Masih ada mie, tapi enggak begitu akhirnya dihilangin. Dia kan muter-muter juga sama Gang Wahyu, Joka. Itu bayarnya gimana? Ya mamanya gak terela. Kayak di sini juga Bang, kalau makan ya niat kabur. Nggak, maksudnya bayarnya udah tarifnya. Ya kalau Bapak mau ada yang bayar. Akunya dua, apa yang aku. Iya, Darmaji ya? Iya, berkanya begitu Bang. Dulu kan Bapak. Nah, terus? Waktu dulu dapat tempat dikasih sama Pak Asam dikasih tempat. Gimana? Di Brawijaya 8, dan Mawangsa dan Brawijaya. Brawijaya dekat Pangudi Luhur. Dikasih tempat di situ, Pak Asam. Tambah lagi dong, tambah. Tiga aja dulu, mantap banget. Terus juga empat bang, udah banyak. Gak udah itu aja gak menang, itu banyak. Jadi empat orang kan. Nih, saya. Buat abang. Gak berani dia. Ya. Siap. Terus akhirnya dari situ pindah ke? Pindah ke Wangsa itu. Wangsa, udah gitu udah Wangsa itu keramaian bang. Lama banyak nongkrong, banyak jualan juga. Jadi Babe kena imbasnya. Jadi itu kan tukang sate, tukang apaan aja. Kalau habis makan sate kan sampahnya buang sembarangan Bang. Oh, jadi dianggap Babe. Nah, Babe itu tiap malam minggu nggak jualan. Jualannya di sini. Oh, gara-gara Hanang. Jadi yang punya rumah komplain. Ngapain nih tukang dagang? Oh, Babe sekarang malam minggu nggak jualan. Jualan di sini. Sini masih sepi dulu. Mesti cuma buat setan buat nara ya. Sepi banget sih. Kayak masih hutan ya. Cuma berdua doang, kita bakso sama Udin tuh. Oh, tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 9. 9. Oh, mangkal-mangkal. Pakai pikulan masih? Bang, enggak, udah begini, Bang. Cuma dorong, Bang. Oh, pakai dorong? Dorong, pakai gerobak. Jadi bawa tiap hari itu udah itu. Berapa tuh? Pertama bawa 2 janggang akhirnya. Udah naik haji itu Babe? Tahun berapa? Udah. Dia tahun mau naik haji masih dolar 3.000. Berapa tuh? Apa 2 apa tahu? 9 berapa? 2000 apa 90-an ya? 90-an. Iya. Naik haji 7 juta. Juta ya? 90-an. 90-an benar. 90-an. Ada di sini ada daging. Hah? Daging ya? Kalau aneh Bang, perbandingan ya. Itu kalau 50 kilo itu daging urat ini berapa? Setengah. Urat dan sagunya. Sagu setengah? Memang 5 kilo? Oh iya, daging 10 kilo deh. Ya pokoknya 1 kilo bandingnya seon. 10-1? Iya, itu enggak ngomong 1. Bukan 10, seon. Bukan sekilo, seon. Sekilo daging? Enggak, sekilo daging, seon daging. Soal sagu ya kan 10-1. Kalau 1 kilo kan lain. Se-on. Kalau 10 baru sekilo. 1 on, 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, 7 on, 6 kilo. Baru sekilo gitu. Bandingannya 9 banding berarti 10 banding 1. 10 banding 1. 10 banding 1. Iya, pokoknya 1 kilo. Ya, 10 banding 1 jadi. Iya, se-on jadinya. Banding makanya di belakang kita kan masuk kita enggak pakai garpu.
Anak empuk ya. Nah, maka abang-abang bilang yang makannya, ya punya mana garpu, saya kasih kerupuk. Oh, kasih kerupuk? Iya, ini garpunya. Oh gitu. Iya, kalau lompat, Bu, Mbak, kalau lompat saya kita ganti. Lompat diganti. Ganti. Wah, serius banget kaki-kaki makannya ya. Kaki-kaki. Dia terbayang dulu. Ah, sampai diru. Waktu masih jualan dulu, ya enggak? Iya. Bagus, enggak pernah makan bakso, Bang. Akhirnya apa? Enggak pernah makan bakso, Bang. Pernah sebujuk-bujuk. Ini baru tahun ini 2020. Dia tandor. Yang mana enggak makan makan bakso? Enggak pernah itu. Sorot dulu, sorot. Mantap enggak? Sorot. Benar enggak? Ini enggak mau makan bakso juga, Bang. Iya, iya, terus makan. Minum makan bakso. Minum dong, cariin dong. Minum botol boleh nih. Botol 1. Botol 2. 2-2. Ini teh botol udah ada. Udah ada teh botol. Abang mau minum apa? Eh, teh botol. Teh botol. Iya, Bos. Ada manis-manisnya? Iya, betul. Iya, kalau ini enggak apa-apa. Bungkus enggak apa-apa. Babe mau bungkus enggak? Enggak. Kalau saya habis makan makan lagi. Bungkus sih cuma mat enggak makan dia, Mama. Dia 3-3 mau makan. Enggak makan udah. Enggak bungkus. Dia enggak makan bungkusnya 3 biji katanya. Oh, ini habis makan. Makanya Babe 3. Yang saya. Saya yang 2-4 tadi mana? Coba saya lihat dulu. Membuat bokin saya nih. Ini udah lengkap semua. Lo kok seledrinya enggak ada seledri? Tarinya belum. Heeh, Bang. Biar lebih sip. Ini saya 4 loh. Ini 8 22. Iya, ini berapa? Oh, seledrinya ini kali. Oh, ini lain nih 3 nih. Ini 3 nih. Iya. Ini saya baru 4. Saya 8. Iya, taruh. Garpunya kerupuk. Oh, ini garpunya. Oh. Oh, iya. Nambah lagi. Nambah lagi boleh no? Mau nambah lagi? Nambah lagi be? Mau nambah? Tambah lagi? Karbunya nggak? Iya mau nambah nambah aja, mumpung sini, nambah aja. Mau? Oh. Hey, hey. Sepuasnya. Oh, iya. Ini buat babe. Oh, iya, mau goceh. Mau nggak? Mau nggak? Nambah lagi nambah. Bener jangan malu-malu. Mau dikata nambah lagi. Jangan satu kalau malu-malu guys jadi sini guys. Lagi dua lagi? Dua udah dua ada. Sama sama saya. Hmm. Abang juga mau nambah. Udah enggak saya udah kan mau nyobain dim sum dah. Iya. Makan. Oke. Hmm. Sini makan. Bang, ini garpunya tak ambil, Bang. Oh iya, garpu. Ah, ini dibilang garpu ya. Iya, ini garpunya, Bang. Ini garpunya. Ini garpunya. Aduh, ini garpunya. Garpunya kerupuk, guys. Aku soalnya nyari garpunya, Mbak. Garpunya, Mbak. Oh, ginian iya. Waktu itu kalau berapa hitung-hitung udah tutup. Hitung-hitung. Itu, Bang. Hitung. Saya 5 tadi. Saya dulu dari saya. Saya 5. Terus bungkus 8. Saya 13. Bapak ini 5. 18. Bungkus 3. Iya. 21. Nih, Abang Bapak 2 sama bungkus 3, 5. Tadi 21 26 ya? 6 ya. 26. Bapak 3. 3 29. 2 3. 29 tambah 3 berarti 32. Terus mana lagi? Mamat 3. Mamat 3. 32 35. Abang? 3. 3 35 38. Terus? Itu yang makan. 3. 41. Ada lagi? Udah. Teh botolnya. Ah, teh botol ntar. Oh, kan lainnya jualan kan? Oh, sama teh botol. Oh, teh botol. Sama. Teh botol dihitung. Teh botol berapa? 2. Aquanya 2 ya. Teh botol 3 tadi. Teh botol 3 oh, Abang 3. Juga kan? 3. Tadi berapa tadi? 4. Berapa? Bakso tadi 40 berapa? 41. 41. Teh botol 3, aqua 1. Ada lagi minum, Bang? Ya. Bang mau minum? Enggak. Teh botol 1. Teh botol 1. Oh iya. Teh botol 4, aqua 3. 1. 1 aqua 1. Ini saya aqua dari sana. Iya. Jadi berapa? 5 ya? Minum 5 kan? Iya, 5. Berapa jadi, Bang? Udah jadi 400 tambah 1.